Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, kita mau update untuk gelang bahar yang ada di sini ya, karena di sini banyak sekali pilihannya dan juga harganya terjangkau, dan kebetulan juga masih ada bahan nih. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah lihat bahan bahar ini ada nih. Yang belum pernah lihat bahan bahar, bahannya kurang lebih kayak gini. Cuman kan memang kalau ukuran tergantung kebutuhan kita ya. Ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Nah, kalau yang ini yang size kecilnya. Estimasi kurang lebih kalau dia sudah jadi seperti ini ya, kurang lebih nih. Dan ini kalau kita beli udah jadi seperti ini, kita bisa juga bikin gede atau kecil, karena kan dia yang penting dikenain minyak, habis itu dibakar bisa. Nah, kalau misalkan bahan begini bisa dijadiin cincin ya, sisanya bisa buat gelang. Jadi cincin, gelang bisa, atau aksesoris lainnya bisa, karena bahan ini kan dia elastis. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, untuk pinggirannya kita bisa rapikan juga nih, di pinggiran ini kita bisa rapikan. Oh ya, bisa dirapikan. Kalau kita mau amplas juga bisa, karena kalau udah diamplas kayak gini nih. Nih, mengkilap tuh kalau diamplas. Nih, bahar seperti ini nih bahar. Kita kasih berapaan? Sama. Ucap ya, rata ya. Bahan? Oke. Ini harganya 50 ribuan aja nih. Biasanya kalau saya di tempat lain itu harga di 100 ribu sampai 150 ribu. Cuman di Depok, Andara Depok ini memang dari dulu sampai sekarang konsisten dengan harga termurah ya. Batu aja 10 ribuan, apalagi bahar. Bahar ini cuman 50 ribu, sudah tinggal pakai. Tapi kalau pada saat teman-teman pengen berkreasi, ada bahannya juga nih. Bahan ini kita dikasih cuman 30 ribuan kurang lebih ya. Untuk bahan bahar yang mungkin mau berkreasi sendiri ya. Ini bahannya juga ada yang kecil, ada yang gede, dan ada juga yang bercabang. 50 ribu aja nih, biasanya di luar ini 100 ribu, 120, 150, di sini cuman 50 ribu aja. Ya, 50 ribu, tuh, murah meriah. Tinggal pilih, di sini kan ada yang gede, ada yang kecil, ada juga yang tidak merata ya, ada yang kecil ujungnya, ada yang gede. Tinggal menyesuaikan saja kebutuhannya mau yang mana. Dan ini perawatannya sangat mudah, teman-teman bisa gunakan minyak untuk wadah-wadahnya, untuk bagian-bagiannya. Kalau misalkan ada yang kurang rata gini, bisa di amplas sendiri, bisa ya. Seratnya juga cakep nih tuh. Jadi kalau bahar itu memang karakter ini yang dibutuhkan orang nih, ini garis-garis ini nih, urat-uratnya ya, urat-uratnya itu yang orang senang. Tapi ada juga kadang yang suka polos ya. Kalau polos berarti kita amplas. Tapi setahu saya untuk bikin benar-benar halus di bahar ini jarang. Kenapa? Karena memang karakternya dia itu berserat. Nih, kayak gini. Karakternya dia berserat dan umumnya seperti itu. Ini ada yang masih ada bonggolnya. Nih ada bonggolnya. Nih ada cabangnya. Ada yang ada bonggolnya. Nah, ini agak gede. Ini khusus liputan buat bahar. Kita udah bikin cincin gak, Bang? Ada gak cincin yang kita bikin? Ada, mana, Bang? Jadi teman-teman yang butuh cincin juga. Oh iya, bener nih. Ada cincin juga nih. Nah, kalau cincin kita kasih berapa? Nih, 10 ribu aja nih cincin nih. Tuh, nggak perlu repot ngelekukin, tinggal make. Tuh, mau yang bentuknya agak ada dilebihkan kayak gini, kayak ada kayak macam ular gitu ya. Ada juga yang polos kayak gini nih. Tuh, 10 ribu saja. Dia satu bahan kan namanya? Satu bahan. 10 ribu saja. Intinya kalau teman-teman jauh, kita menerima pengiriman skemanya seperti biasa, dana ditransfer, barang kita kirim ya.
Nanti kalau bisa nanti kedepannya kita bikin kreasi lagi nih untuk bahari ini, karena banyakan itu teman-teman juga butuh liontin atau apa. Paling bonggolnya bang ya, kita bisa jadiin liontin bang ya. Kita halusin terus kita kasih, kita bolongin ya. Karena di beberapa lapak bahari itu mereka komplitin, ada cincin, ada gelang, ada bahan. Nah kita kan udah lumayan komplit ya ini sebenarnya ya. Tinggal teman-teman seleranya aja. Kembali ke selera masing-masing ya. Rp10.000 aja kalau ini. Berapain lagi bang? Takut kececer. Tuh ada cincinnya, ada gelangnya. Nah kalau gelangnya kembali lagi kita ke tadi, tergantung mau yang kecil apa yang gede. Tapi semuanya harganya rata Rp50.000 ya. Itu nggak sayang bang. Biasanya cepet, paling murah 80, kita kasih 50 aja ya. Ya, karena anggap aja ini sebagai wasilah silaturahmi bang ya. Ya, jadi sekaligus untuk silaturahmi ya. Jadi bukan nominal yang kita patokin di sini ya. Karena bukti, santai, iya, santai sambil ngopi sambil silaturahmi. Batu kita aja cebanan ya. Ayo coba, kurang murah apa cuman ada di Andara Depok atau Depok Andara ya. Jadi bahar 50 ribuan, kalau untuk yang masih bahan ini 30 ribu kurang lebih ya, dari 30 ribuan. Tinggal pilih aja nih, mau yang mana nih. Ini liputan khusus bahar, karena jarang banget kita bikin liputan gelang bahar. Jadi sekarang ini kita buat, dan teman-teman nanti bisa di akhir video minta kontak person ownernya. Kalau mau pesan 50 ribu loh ini. Kalau 50 ribu teman-teman taruhlah misalkan ngambil satu kodi ya, cuman berapa, dan itu masih bisa buat jual lagi bang ya. Taruhlah kita jual 80 ribu atau 100 paling mahal, kita udah dapat selisih. Sementara dia ini kalau misalkan satu kodi paling 1 kilo gak mungkin lebih kan. Jadi sangat worth it banget buat jual lagi. Ini khusus baharnya ya. Jadi ada cincin, ada gelang, ada juga bahan. Tuh, tinggal pilih aja mau yang mana. Ini ada diukir juga. Ini biasanya pakai zaitun apa minyak biasa bisa ya? Berarti nggak harus zaitun ya? Nggak mesti zaitun ya, jadi minyak biasa juga bisa ya. Oke itu teman-teman, jadi minyak biasa pun bisa tanpa harus zaitun ya. Cari yang panjang ini bang. Langsung dapat saya. Coba di megarin dikit kayaknya bang. Soalnya itu paling gede. Nggak ada lagi soalnya tuh. Bang bonus satu ya. Itu doang. Kalau yang ini sama. Sama. Pasang. Ada. Oh iya. Dikit lagi bang itu. Kecilin ya, kecilin. Nevada, virus Nevada ya. Dikit lagi itu. Virus itu, virus. Virus Nevada. Nevada. Soalnya cakep dia ininya kan, banyak kan kapur. Kalau ini yang udah daging. Daging itu. Udah dagingnya itu. Ntar kita mau keluarin ular dulu nih. Tunggu bang, biar bang, jangan gerak bang. Jangan gerak gimana, kagak bisa ngambil. Oh iya. Inilah keseruan kita di lapak ya. Nah sekarang kita lihat lagi untuk bongkahan-bongkahannya. Ada yang gede ada, yang kecil ada. Pokoknya semuanya ini dijual, for sale kecuali ini ya. Kalau ini tidak dijual, not for sale, kopi gratis ini mah. Jadi untuk teman-teman bisa langsung merapat ke lapak kami, kita buka di hari Minggu aja. Tapi kalau misalkan mau kirim-kirim, kita bisa buka tiap hari, jadi bisa langsung hubungin ownernya. Bang, nomor yang bisa dihubungin bang, nomor apa? 0858 91 89 89 00 00 80. Oke, dengan bang siapa? Abi. Bang Abi. Oh, jadi langsung ke beliau. Dari Bang Abi. Bang Abi, Abi, Bang Abi. Ya, ntar rapin dulu lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau koleksi-koleksi bahar, baik itu bahan-bahan kayak gini ya. Jadi bisa langsung merapat saja. Nih. Kita buka hari Minggu doang ya? Iya. Kita buka hari Minggu doang dari jam berapa? Dari jam 6. Hah? Sampai jam 12. Jam 6 pagi sampai jam 12 siang aja ya. Tiap harinya? Berarti pengiriman aja berarti ya? Iya. Pengiriman aja kita layani kalau tiap hari biasa. Oh iya. Nah, biasa. Jadi untuk hari biasa bisa langsung di nomornya aja, telepon atau WA. Tapi kalau untuk hari Minggu bisa langsung ke lapak sambil ngopi. Tuh.
harus ngopi ke sini tuh. Kalau kurang ngopi lihat tuh, senderannya beda tuh. Itu kurang ngopi tuh kelihatan. Oh ada. Ada. Oke, sahabat Daeng, itu ada seliputan saya untuk liputan khusus Gelang Bahar yang ada di Andara Depok ya. Lapak hari Minggu yang ada di sini, jadi teman-teman bisa langsung merapat yang mau nambah koleksi bahar, baik itu yang sudah jadi, cincin juga ada, gelang ada, ataupun bahannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.